Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah. Pada malam yang mulia nyo, sebagaimana yang kesan kalau hati mana masyarakat kepada kita nyo bantu, semoga kita bisa memahami, mengerti firqah fi qalbi apapun yang telah disampaikan, insyaallah dengan kedatangan Habib di tempat kedanyo dan rumah Allah dan yang berkat dari Allah bermudah maka pahami ilmu syariat guna manfaat kepada kedanyo pribadi dan kepada umat Nabi Muhammad dimanapun berada. Jadi ingin sampaikan bahwa Rumpun Bapak Bandung dan hidro dua dol hidro hidro alhamdulillah dengan kedatangan para guru-guru, nah, insyaallah ilmu yang kita pelajari walaupun kita belum memahami tetapi ketahuilah nilai keberkahan, nilai keberkatan di saat kita yang sedang belajar, yang sedang menjadi talabah untuk belajar ilmu agama, Allah mengirimkan dengan caranya Allah Ta'ala sendiri, yaitu orang-orang yang memiliki silsilah ilmu hingga sampai kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi be yo yo tebak dapet nyoyang tanyo bet nyoyang tanyo merno lawin nyo ikro atanyo ikna atayang tanyo merno nyo bak masa Rasulullah ataupun nebegah di Nabi ataupun nebegah di sahabat tanyo tapi ada temanyang yang hero ataupun kalau mena jawaban ada jawaban yang kita dapati secara nyata di lapangan. Ada yang dengan cara Allah ngeilham li Allah dalam hati hamba-hamba yang ngepilih li Allah untuk niat perempa urangnya dengan ngetanya termasuk malamnya ngejak Habib beserta rombongan nyo penundangan nih hana datang undang nih gimana kena undang? Kena kirim surat ke kanya berharap kita nyo baru ala wa milu finawi niat tu dalam tu mulak dia tu bila tu tapi Allah Ta'ala kena kirim kena jauh ke kena nyo hayangnya mentua lu habis lu pula beryakin bak tamat lawat beryakin bak tamat Al-Quran. Berbanyak aksirus salawat di ala Nabi tapi itu tak perlu terlalu ke Rasulullah tak perlu baca tilawah urang-urang yang sama dengan gedanya yang lebih mufum daripada gedanya di saat Allah Ta'ala kena tuang kena terima oleh Allah kena catat di malaikat maka adanya nebut hambung oleh Allah Ta'ala dengan cara roh Allah jamun berjih nejak bagdanya Habib Zain ilung di sejarah pribadi alhamdulillah kata terima kasih rupanya lung nalung lo kitab beliau sabok merempuk kitabnya Ibn Aceh bak lung serta-serta kitab untuk baca-baca ini di Ibn Aceh lung kalem kitabnya galak lo lung jok lung lo lung kuo kitab kena kurohun di nah terbalik watenya cik Habib watenya dua lektur dua tahun yang kau lihat dan lektur yang kau lihat acara katanya akan malam katanya huruf nilai dia periksa kitab lu nanti boleh nilai dia izin untuk nekalan koleksi kitab yang ada dalam rak atau boleh sebab nekalan-kalan kitab itu merupakan ke kitab apa nak rumah malu belum dah kita sampai kaya nah ini yang ada kitab ini yang ada lu rupanya tak kitabnya
Dengan yang karang di kami, beliau terharu, ilut di kalemo. Hai tiba-tiba merupak tanya menusannya. Hana lumayang ilum yang bahwa yang tulis kitabnya macam dia. Lumpi gilu, yang tulis kitabnya kamu tidak. Rupanya tiba-tiba yang tukang petapat atau kitabnya ngirim ya Allah Ta'ala kena uruhun di untuk niya ijazah kitabnya keluar. Langsung ngejok kitab, ngepegat tanda tangan ni ijazah lillahi ta'ala yang makna gitu ikhlas bagaimana yang nekabir ya Allah ni ijazah ya Allah sama dengan kitabnya lihat ni ijazah dulu murung-murung nasa jantung silahkan baca. Olehnya kitab bin Hajul Abidin wadah nejak Habib Muhammad Aidarus ni ijazah ini ada balik. Kenapa beliau itu punya silsilah manasik habaib bertanya Habib bertanya. Nah, walaupun bertanya baru malamnya umur bab, tetapi nilai selawat bertanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala azwaji ummahatil abu azwaji nabina wa maulana Muhammad ummahatil mukminin. Yang adanya yang tanya baca-bacanya dengan Nabi tanya orang merupak nekirin anak keturunan dari Allah yang sebagai penyambung maka kita tak belum hidayah yang pun juga baik Allah tanya Allah tanya Allah tanya Allah tanya tanya malamnya naik anak rezeki yang anak malamnya alhamdulillah. Yang kete-kete minta-minta Allah tanya wah kampung sakit perut mengurah penjambung lah. Yang kena megah oleh Allah Ta'ala jika anak kena berumpah oleh Allah tak anak roh anak makan kaya bawa wajib kuah dewan guru ataupun kau tik han kekirin tempatnya yang bermakna Allah tidak mengizinkan engkau bertemu dengan hamba yang mendatih ya Allah bahaya kita tanya mereka mana-mana kita tanya dia perlu belum berdekat hanya tepat yang tanya kita saja kita ada untuk nah saja anak kita nyuai tempat yang bertanda alamat dan ilai atau apa kak dengan Nabi mohon pucuk ke haji merupakan oleh nyobong hukum dari perang-perang kahok maka jis berikhlas pada menuntut bujroh bujur nijak sejatir buatan yang kena kapadung-padung kau nijak nak ijarah kita bahkan nanti hidup. Oleh wadahnya ngejak Syekh Habib Muhammad dari Malaysia nentang menggenong hanegi pada tempat lain kecuali binoi ruhundi ipa dari ini belum genong tengah malam karena hanetim di palain tajuk tempat palain hanetim berikut hadalek ana mabit ma'al aitam ruhundi fahim tu bukan pak ngonet. Pada malam ini saya tidak mau tidur di tempat yang lain. Saya mau tidur bersama anak yatim di Rohundi. Leh tahu apakah anak yatim baganya? Pak Yaman tinggal. Dari Yaman aja orang Malaysia, dari Malaysia ada teman kenal. Tak tawarkan tempat lain sebab anak lu di nyawa tempat. Leh tu di hati yang kena yuk. Lu belum buka. Aku kena ikhdibiru ataupun berangkapat lah. Insya Allah ta'ala murkanya lu muda. Hanya tu dia. Bui nyawa dia. Ada baliknya ni. Naulang-ulang. Hadalle ana mabit ma'al aitam. Jadi li pendamping, li penterjemah nak pegah balong mabia hang kita pilih balain. Habib ngelajai ini oi daya, gena kalen-kalen nang yatim. Mandi Habib dupna nak pegah lang ujian lumbo dari ini, igatnya hana nanti bo, kasih lumbo lumbo. Rencana nanti kita gaya pukul 8 bengun yang merempuk dengan Abu Kudakru anak jadah nanti kita pukul 8 pukul iblah Allah baru nanti kita lalero kita nyawa nayum ada harga diri yang telah diberi oleh Allah lagi ada pengalah dia pernah baik Allah Allah baik bangka kepikir roh kan yatim kayak peya-peya roh ke apa hebat-hebat roh dengan lu yang kak pegah bak roh ke yang pegah lu mampir nyawa ni yatim yang dengan lu kupat roh ke dalam kebiak. Sebab segolong yatim awak kau yatim lu. Baik gara-gara katanya usaha mulai. Kita nyona kelebihan gure-gure katanya juga nak keafdaliah rau tu.
Nabarakang drogo. Syarat malih pintu kanan. Kuatilah kaki kiri ya Allah. Karena ada baca kitab dari Nabi Muhammad dan baca kitab dan baca fatihah di tumpu ilah berarti Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alihi wa sahbihi ajmain kafatil anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihi wa ila tarikati hadhihi tarikati wa sulihi wa buruhi yang kure-kure ini menghambung itu kita yuk kita baca fatihah di dalam kabut dan kita buka kitab yang tak hadiah pahalanya yang menghambung yang kajit ikut ke jelak-jelak. Mereka telah keibut kata hanam menampung, hanam menampung lagi ini. Ini baca patihahnya lagi ini. Wadah terna patihah, tegak terna terlawat. Maka semua itu butuh proses. Maka pak malamnya, lukua lagi mengambil yudhar. Nanti patiba tanya apa yang lukubir, karena akan jadi menampung dengan abu. Tanya oleh menampung dengan abu, kembali ke bukino. Bunokan ke acara, nyambar rombongan. Mandung berbuat kemah berayat, karena memang kalau kita menolak kehendak Allah, alhamdulillah ada aja permintaan kamu, malah menyihati, dari terakhir nong malam nyok malam, tinggal penuh dari tubuh kamu, hai benda jenya mana jauh dah wajib tinggal, ni dia halun jauh benda jenya wajib tinggal. Nih ayah tu boh dia mesti noh dah. Terus mula dalam dah. Tanya mata. Semoga memang Habib berkenan, rombongan berkenan. Kamu alhamdulillah. Mungkin memang katanya mahati. Kata doa katanya. Kamu doa ramai-ramai. Semoga Habib dan rombongan berselamat dalam perjalanan, memudah segala urusan dan beliau akan kembali ke Yaman. Berdingat itu katanya. Wajib memudungai di Yaman, akan merempok ganyan dengan gure-gure ganyan dengan para habaib yang naik dari Yaman. Begitip-titip nama Rohul Mudi Al Aziziah dalam doa ulangnya. Jadi Pak Habib, para habaib yang naik di Yaman, tak mohon Pak Habib begitip pegah yang bahwana katanya mau dalam dunianya. Nah katanya mau dia kepo Allah. Yang membutuhkan kasih sayang orang banyak, yang kita masih sangat mengharapkan bimbingan, nasihat, keberkatan, doa dan lain sebagainya. Semoga Habib dan para guru-gurunya, para habaib, khusus yang ada di Yaman dan di tempat-tempat yang lain, semoga beliau-beliau nyo begitu mendunga kepadanya, wadah mendunga kedrawan. Nemudunga kah negro, begitim mudunga kepada katanya. Wajah nemudunga ke tempat bro, begitim mudunga kepada tempat katanya. Lebih-lebih katanya di sini, lagi dia macam yang sangat banyak, masih sangat banyak butuh perhatian siapapun tempat dan nanti kita menunggu kalau jadi untuk beri ya Allah, alhamdulillah. Kadung nol dijual ya Allah. Semoga wajah Habib benar kembali ke Yaman. Siapapun jamnya yang jat ke Yaman, semoga begitim singgah. Uroh mudi walaupun sebentar, walaupun siat, kegiat jenga kedanya, ke nemudunga kedanya, walaupun hana merempok begit, mutiat melimang minit, tujuh minit, nemudung tu bangun kedanya, itu sudah sangat lebih daripada harapan kedanya, lebih-lebih malamnya kedanya terempok begit. Gelantau tajak dari Uyaman, yang tajak Uyaman tak tahu tak begit, beliau antara lain. Mereka ditanya dia buat Yaman. Salah si Dro Ure yang naik Yaman. Beliau cuma kaget tepul oleh Allah Ta'ala. Tanya dia naik tim hendro kerja. Udah ngetir tanya hendro kerja. Hendro baik. Nak kirim mulutnya kan? Mudah pak Allah. Semoga nyobek kacau-kacoli. Berjimat-jimat ujian pada murodru. InsyaAllah Ta'ala tanya akan terhadapi ujian naik kelas. Mudoa. Allah Ta'ala berikan ilmu. Berjakin pak mula. Dekna pegat-pegat alatan. Dek sampai hana ikhlas ahwate gejumlah nilai di gulai ditanya. Terima kasih. Hadan Allah wa'alaikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan mu'adzim kirim kanan. Nahnu wa jama'atna jelasna fi buruh atau tiyafah wa berana raja bihaddad. Berana raja bihaddad dan umur isya. Nawainna nahnu bihadir jira'ah
جائزة الخير في هذا المكان ودفع الضرر عنه إن شاء الله. Tanya tanya bahwa kamu hadir dan rombongan dulu anggota ke depan menyanyo kamu membaca kitab hadis itu menuju sampai ke Indonesia. Dulu kamu katakan yang hampir dan Indonesia pas jamak asar kamu lalu cuma yang mana kamu baca kitab hadis kamu ini tinggal dari kitab hadis kamu baca belum bersama jamaah dan rombongan dulu. Betul kebaikan, menyelesaikan kebaikan bagi kamu. Dan betul pertolongan Allah SWT pada masa ini. Nah, kita bersyukur bi wujudna di hadapan Tuhan. Dan ahli sangat merasakan kemuliaan karena tempat yang begini rupa. Kita bersyukur bi man hamalu sifat min sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam kama qulna lakum. Dan ahli sangat merasa mulia karena ulum di sini bersifat dengan sifat yang sama dari Rasulullah awal yaitu yatim. وإذا لم نتمكن من المبيت في هذا المكان بسبب الترتيب الواجب علينا أبدا فقلوبنا معكم قلوبنا معكم. Dan Habib berkata Pak Abu Tanyo karena dia belum menyerahkan Pak Habib dan rumah untuk tinggal di sini untuk bermalam di sini. Cuma karena tertib dan jadual dia di bandar, jadi bukan Habib harus kembali ke bandar. Tapi walaupun lagi nya hati Habib bukan hari tanya bukan Habib, hatinya akan terikat dan tempatnya insya Allah. Wah insya Allah, ikut mana kerja akhir insya Allah boleh ikut Habib. Insya Allah, karena kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Taala, aku insya Allah akan juga menginap pada tempatnya. Bisa ilmu agama insya Allah. Amin insya Allah. Amin insya Allah. Amin insya Allah. نشكر أستاذنا الفاضل محمد يوسف بن ناصر على هذه الاستضافة نشكرهم على إقامة هذا المكان جزاكم الله خيرا آمين ظاهرا وباطنا آمين dan Habib sangat bersyukur berterima kasih kepada Abia Lukenyo yang kalau tugas tempatnya yang sangat mulia yang ditanggung anak-anak yatim di sini dan beliau Habib sangat merasa mulia kerana tempat yang begini rupa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikanlah kebaikan kepada Abia dengan kebaikan yang paling sempurna yang paling luar biasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kana man yakfulu yatiman wahidan yakunu qariban min an-nabi kahatin. Fakaifa biman yakfulu alaf al-yatam? Kepada Rasulullah, burung yang tangguh cedera anak yatim dekat. Kepada Rasulullah janji Rasulullah bunuh dalam syurga. Kalau Abia ketanggung pengkira anak yatim malam. Kaif? Gimana? Iman kata Nabi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah qurban Nabi alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendekatkan Nabi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Allah kabul. Amin ya Allah, terima ya Allah. Kabul ya Rabb. Kabul ya Rabb. Kabul. Amin. Amin. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillah rabbil alamin. Salam alaikum.